Dia pakai tombol sih, Om. Oh, nah, ini ada tombol ya? Sini, Om. Oh, I see. Boleh, Om, coba. Oke. Oke. Wuhu. Oke. Bisa nonton TV, guys. Nah, ini bengkelnya bengkel khusus knalpot ya, Om? Iya, Om, betul. Valvetronic, Om. Fun. Fun. Fast fun. Fast fun. Fast fun. Jadi nontonnya Netflix ya, pasti bersih ya. Iya, tergantung internetnya sih, Om, sama berlangganan atau enggak. Nah, ini bisa maju mundur. Kaki lu bisa taruh sini, Om. Yakin nih? Yakin ini kayaknya enggak apa-apa, Om. Ya enggak apa-apa, Om. Nah, jadi santai ya kan. Oke, guys, nyaman banget, guys. Gua mau gue disetirin mulu nih kayak gini nih, asli. Boleh, aja mau macet-macetan gue bodo amat udah. Lepas otak lu. Nah, hari ini gue lagi ada di bongke. Bosku, kembali lagi bersama gue Ihsan, bersama Silit YouTube Channel. Nah, kali ini kita pengen ngebahas mobil yang luar biasa. Brandnya, brand Eropa. Kalau biasanya kita ngomongin masalah safety, ngomongin mobil brand safety ya, orang-orang tahu pasti itu apa ya, yaitu Volvo. Nah, kali ini mobil yang pengen gue bahas nih sebetulnya mobil yang punya historical yang luar biasa juga ya. Ini mobil X-Men 3. Nah, gue pengen langsung ngobrol-ngobrol sama pemilik mobilnya, yaitu di sebelah gue ada Om Alvin. Siap, halo, Om, apa kabar, Om? Om? Siap, baik, Om. Lagi ada di bengkelnya Om Alvin. Ya, Om Alvin apa Om Alvin ya? Alvin, Om, bebas lah. Pakai V ya? Bukan orang Sunda ya? Bukan, Om, gua orang. Bukan. Sebetulnya gua orang Betawi. Oh, Betawi. Berarti Alvin. Jakarta, Om. Ya, bukan Alvin. Tulisan pakai P. Asli di KTP gua pakai P yang bener, Om. Oh, bener. Berarti Sunda. Biasanya kayak gitu maksudnya. Nah, ini bengkelnya bengkel khusus knalpot ya, Om? Iya, Om, betul. Valvetronic, Om. Fast Fun. Fast Fun Exhaust. Oh, iya. Nah, fast cuma fun exhaust. Lebih ke Valvetronic gitu, Om. Oh, Valvetronic. Jadi ngomongin valve dong ya. Iya. Gitu. Valve itu kan katup. Iya. Oke. Jadi knalpotnya ada katupnya? Ada, betul. Oh, ada. Beneran. Betul, Om. Yang bisa diubah-ubah suaranya. Betul, Om. Oh. Baru ngeh saya. Termasuk mobil ini, setua ini udah kita pasangin. Oh, udah dipasang ke Volvo ini. Pantesan suaranya tadi gugar banget kayak di... Kemarin saya habis nonton Sentul balapan kan ya. Betul. Suaranya kayak gitu, drag race. Serius. Gila, besok gue ikutan, Om. Udah gitu nih nggak 4 silinder nih pastinya. Nggak, tetap 4 silinder, cuma dia 2300 turbo. 2300 turbo, cuma mesinnya gede banget, Om, 4 silindernya juga. Sadis. Nanti bisa kita lihat headnya kayak gimana gedenya. Kita lihat mesinnya, tapi nanti kita bahas pengen luarnya dulu nih ya. Karena luarnya menggoda banget. Gue dari pertama kali datang sini ngeliat, wah, the white body. Oke, Om Alvin, sebelum kita bahas masalah mobil lu dulu nih, gue pengen bahas masalah bengkel dulu ya. Ini bengkel lu sebetulnya bisa ngerjain apa aja sih selain knalpot? Sebetulnya lebih ke knalpot sih, Om. Karena memang basicnya namanya Fast Fun Exhaust kan. Yes. Otomatis ke knalpot. Cuma di sini kalau lihat nanti ada body kit, segala macam wrapping. Karena gue kebetulan teman gue banyak bisnis di bidang itu, jadi apa salahnya kita ngebantu teman, Om. Oh. Jadi ke atlas lu nanya, Om, lu mau, gue mau pasang body kit mobil ini, Om. Ada, nanti gue kasih kontaknya. Jadi kita saling ngebantu aja sih, Om. Oh, cakep. Gitu. Nanti jadi, contohnya dia ada tanya, Om, lu butuh exhaust, nanti ke Fast Fun. Jadi ya kita saling menolong aja lah kalau bisnis gitu. Keren. Gitu. Jadi bisa multi ini ya. Ya. Multi job lah ya di sini. Gitu. Jadi kita tetap kerjainnya di sini juga.
ngerjainnya enggak, jadi biasanya di tempat temen gue ngerjainnya, tapi bisa di sini juga tergantung. Nanti apa yang dikerjain sih om, kayak full custom nggak bisa, harus di bengkel dia. Kalau cuma body kit itu bisa, tapi lebih bengkel gue tuh lebih ke exhaust, ke knalpot. Nah knalpotnya itu exhaustnya ke, kalau bahasa Indonesia tuh knalpot racing remote. Nah bagaimana kan, nah kalau faktornya pasti orang, apaan sih? Gitu kan, nah knalpot racing remote lah bahasa itunya. Lu pasti pada bingung bos-bosku, knalpot racing remote, apanya sih yang di remote? Nah, bisa dijelasin gak om? Apa jadi sebetulnya basicnya itu lu knalpot standar pun bisa untuk pakai pasang Valvetronic ini. Gitu, jadi nanti gua akan pasangin apa alatnya itu seperti katup yang lu bilang namanya Valvetronic. Yeah. Berarti katup yang ada elektroniknya kan? Yeah. Nah itu nanti gua pasangin di knalpot ori lu. Nanti contoh pemasangannya bisa cek di IG kita, ada segala macam, nanti bisa cek namanya tipe Y paling hematnya. Tipe paling hemat ya, jadi kita nggak harus yang mahal, kita pun yang hemat ada, gitu sih om. Ini IG-nya ada, bisa lihat ya di bawah ini ya. Fastfan Exhaust. IG-nya om. Gitu. IG pribadi ada juga ya? Kalau IG pribadi ada, Alvin Fastfan ya, cuma gue kurang aktif di IG pribadi sih. Jangan lupa follow gue juga ya nanti ya. Eh jangan dong, gue juga pengen. Gue pengen follower gue banyak. Please lah. Terus kalau misalnya orang pengen ngerjain apa, bisa kontak langsung ke om aja. Terus nanti lebih ke knalpot sih om kontaknya, asal jangan kontak yang lain-lain. Kalau knalpot, gue pengen om, sediain cewek dong. Waduh, itu gak bisa om. Itu oh, kontaknya kayak kontak lu om. Oh gitu ya, gue gak ada stok. Kalau gue ada stok, gue gak ada masalah. Ya, maklum lah bang. Nah, gue start ini bisnis dari 2017, Om. Oh, 2017. Dulu bengkel gue kecil banget, Om. Even mobil tuh kalau masuk, lo harus apa namanya ngantri di depan pinggir jalan tuh, Om. Wis. Ribet kan? Nah, alhamdulillah di tahun kemarin, di 2020, gue punya saudara, gue bisa pakai lahan segede ini, Om. Ini ada, gede lah, lo bisa lihat sendiri, ada sekitar 5.000 meter. Oh, berarti tadinya nggak di sini? Artinya nggak di sini, tadinya di Green Lake. Ya. Oh, ya. Jadi okay. Lo kalau masuknya tuh ribet banget, Om. Yeah, dan muatnya cuma, kolongnya tuh cuma satu, dan itu pas-pasan. Jadi lu kalau ngerjain mobil seharian lu nungguin samping mobil lu, Om. Debu-debuan dah lu. Tapi ada yang kayak gitu, Om. Iya. Soalnya karena rumahnya jauh dari Bekasi. Udah bela-belain tuh. Iya, mereka ngerjain full system ya kan. Iya. Udah tinggal seharian, Om. Bekasi deket, Om. Terakhir gua paling jauh tuh dari apa? Pulau Seberang, Om, Sumatera. Wah, ada dari Palembang ada. Tapi biasanya orang-orang Palembang memang mereka niat, Om. Gua kesini mau modif mobil. Hari ini dia ke bengkel gua, besok dia ke bengkel lain nanti dia pulang. Atau mereka, karena kan ini jalurnya jalur Merak, ke Merak ini kan deket om ya? Ibaratnya keluar tol, masuk tadi ke Merak lagi. Jadi mereka bisa singgah di sini, nginep di hotel, nanti besok pagi diambil, gitu sih om. Nah, terus sekarang gua pengen bahas masalah mobil. Mobil siap. Ini nih, ini Volvo ya. Volvo pada zamannya kan terkenal dengan mobil pemerintahan ya? Betul om, di tahun zaman Pak Harto ya, itu Volvo semua tuh om. Pak Habibie juga masih ya, masih pakai Volvo ya. Jadi ini adalah mobil yang ex-menteri. Betul. Dari zamannya pakai zaman siapa? Pak Soeharto. Nah, karena ini tahun 93-an kan om. Oh, ini 93 ya? Sebenarnya gampang om untuk mengidentifikasi ini menteri atau bukan, karena banyak kan Volvo kan. Betul. Nah, di sininya ada asli nih om. Nah, ini asli nih. Jadi benar-benar nggak bisa dicopot ini? Nggak bisa dicopot om. Kalau mau dicopot, gua harus potong di greener nanti ditutup lagi. Tapi malah sayang ya kalau dicopot. Ya, sayang. Ini karena kan memang justru nih, identiknya ini mobil menteri gitu. Betul. Kan? Betul. Identik. Kayak contoh 960 Turbo itu ada macam-macam om. Ada eksekutif, ada yang biasa, 960 Turbo itu yang biasa ada. Nah, ini yang full spec sebutannya. Kenapa full spec? Karena dari segi interior semua udah elektrikal tuh udah elektrik lah dia. Dari bangkunya nanti kita bisa lihat. Pokoknya dari sana dikirim ke Indonesia itu full spec. Makanya sebutannya nih full spec. Nah, ini full memang agak jarang ya barangnya. Nah, yang saya tahu eksekutif itu kan yang lebih long ya. Betul. Artinya ini si full spec ini di atasnya eksekutif apa? Sama sih sejajar om. Cuma kebetulan ini sebutannya full spec, dia nggak terlalu, kalau kita lihat tuh belakangnya nggak terlalu panjang. Nanti kalau om mau shoot yang benar-benar ori, nanti mungkin next video om mau ambil Volvo yang benar-benar ori, nanti ada mobilnya lagi. Oh, ada ya. Gitu. Itu tuh benar-benar ori, Om. Nah, itu banyak banget historical yang itu yang dipakai sama om gue itu. Oh. Kejadiannya ngeri, Om. Kalau diceritain, mobil kebalik om, orangnya enggak apa-apa, Om. Ah, serius? Bener sih, enggak apa-apa. Dibuktikan secara ini otentik ya berarti. Beneran, makanya itu mobil enggak dijual, Om. Terbang, Om. Des, hancur mobil. Wah, gila. Enggak kenapa-napa, Om. Dan dia keluar itu masih ngambilin spion-spionnya, takut diambil orang. Gitu pasti saat itu. Makanya kenapa gua ambil ini? Pertama, budget modifnya kan lumayan, Om. Iya. Berarti kita modal untuk mobilnya ini gimana yang agak terjangkau,
tapi bagus speknya. Nah, makanya gue pilih Volvo gitu. Berarti nah, sekarang dari yang standarnya nih Om, lu kan pasti udah ubah-ubah dong ya, udah tampilan kayak gini, kinclong, parah, white body. Gue pengen tahu nih modifnya lu apa aja sih, kisah-kisahnya lu waktu pertama ngambil nih. Sebetulnya nih pertama ngambil, sebetulnya nih mobil memang nggak ada PR sih Om. Jadi ini yang udah kita ubah, sebetulnya body kit Om. Ini aslinya nih, lihat kok di sini, bisa lihat. Nah ini ya, lipsnya, keper banget kan ya. Aslinya nggak ada Om. Nah. Ada, cuman nggak se kayak gini ya dia. Terus beda warna ya. Terus kedua dia kita ada di white bodinya, kita itu benar-benar memang kita coak Om, kita potong-potong ya kan. Tapi kita beli peleknya dulu Om. Jadi sebelum beli mobil kita peleknya udah ada nih Om. Ya, pelek sama ban udah ada. Biar fitting dulu ya. Jadi peleknya kita pasang dulu baru. Baru kita fitting, coak dah tuh white body ya kan. White body selesai. Setelah itu baru kita naik ke panoramic sunroofnya, kita pakai X Mini Cooper copotan. Terus dalemannya nanti Om bisa cek kalau kulit masih ori, jok-jok masih ori. Tapi tapi kita coba eksteriornya dulu Om. Tapi enaknya kelilingin mobilnya ya. Boleh tuh Om. Biar lebih jelas ya. Oke. Jatuh. Gue pakai masker aja kali ya. Boleh Om, lu pakai masker, gue nggak usah lah. Biar kita tetap jaga kesehatan betul, betul. Ya protokol kesehatan. Prokes Om. Ini gue pengen nanya depan dulu nih Om. Oke oke. Ini asli ya berarti ya? Iya, makanya tadi gue bilang apa sih otentiknya untuk menandakan ini ex menteri atau bukan. Nah ini Om salah satunya nih. Oke. Ini karena nggak mungkin dong dia taruh ini kalau bukan buat bendera ya kan? Iya betul. Gitu. Makanya kita bilang ini ex menteri. Walaupun gue nggak tahu ya bekas menteri siapa, walaupun bapak gue bukan menteri sih. Gak masalah sih ex menteri siapa gitu, yang penting ini ex menteri sih guys. Gitu. Terus lampu ini asli? Lampu masih ori Om, cuma ini ada modif di bagian ini kita kuningin Om. Oke. Karena memang orinya kan orange. Gitu nih kita kuningin biar ya agak matching lah warnanya. Sebenarnya ini US style sih sebetulnya. US style. Nah, ya. US style. Okay. Aslinya itu dulu kalau lihat ini nyatu Om. Ini nggak misah. Nyatu. Okay. Cuma kita kemarin dapat yang US style, kita ganti sama US style. Terus lu ngecatnya ngecat gimana Om? Maksudnya dicat apa di? Ini dicat. Mana Om? Oh, ini jadi gua ada langganan Om. Tukang lampu ada langganan. Iya. Yeah. Ini namanya di apa ya? Sebutnya gua pokoknya minta gua kuningin deh. Oh gitu. Nah, gua udah punya langganan, dia bisa Om. Itu dibongkar sama dia nanti dibikin kuning. Gitu. Walaupun ya warna sih agak beda sama ini, agak beda sedikit. Agak beda cuma ya. At least jadi ada warnanya lah, ya kan lebih bagus gitu. Nah, ada wiper-wiperan. Wipernya. Aslinya. Karena memang kalau di sono kalau musim salju Om, ini buat buat buang salju Om. Cuma di sini kan nggak ada salju. Nggak kepake. Om. Jadi nggak kepake. Cuma ya, at least memang ini masih ori Om. Tapi itulah kelebihan yang ada wiper ya. Jadi kalau misalnya kan kadang orang juga lumpur gitu ya. Ada lumpur, lumpur itu kan bisa dibersihin gitu. Oke, apalagi Om perubahannya Om. Jadi nah ini sih Om yang paling ekstrim sih ini sih Om. Kita white bodinya nih Om. Yes. Ini yang gue bilang pekerjaan yang lumayan lama dan menyita waktu juga sih dan menyita duit juga. Nah, sama ini yang paling menyita duit nih Om, peleknya. Kita pakai walk and meet original ya kan. Size-nya? Size-nya itu ring 19 Om. 19 ya. Bannya ini 265/30 ring 19. Wih. Jadi memang lebar banget ini. Lebar banget ya. Bannya kalau nggak salah ini sekitar 10-an Om, 10.5-an. 10.5 ya. Itu makanya kita white. Jadi waktu itu kita ini yang tadi gue bilang, ini kita pasang peleknya dulu baru kita cacak-cacak nih Om. Baru ngepasin ya. Iya, gua waktu dicacak-cacak enggak tega juga ngeliat Om. Set ya kan. Jadi lu ngeliatin prosesnya tuh waktu pas lagi ngerjainnya. Itu ada prosesnya. Dan lu sedih enggak tuh ngeliatinnya? Iya, tapi kalau dingin ini bahagia. Oh, iya, senang gitu. Ya pas udah lihat hasilnya. Ya. Gitu. Nah, ini memang peleknya lumayan celong banget ya kan. Wah. Itu pelek belakang sih yang paling lebar sih Om. Lebar 12 ya. Lebar 12 ya. Ini mungkin kalau lu taruh handphone, handphone lu di sini bisa rata Om. Ini taruh bayi juga bisa Om. Bayi apa? Bayi tabung Om. Nah, ini memang di white. Di white juga ya. Nah, terus kebetulan juga ini ada air susnya juga kan. Wah, itu dia. Nah, ada air susnya juga. Air sus. Tadinya gue pengen nanya, lu jalan kayak gini emang lu nggak tersiksa gitu? Nah, itu ada air sus. Ternyata lu ada air susnya. Jadi setiap kali lu pengen jalan, lu pasti angkat ya. Pasti angkat. Angkat mobilnya ya. Kalau misalnya lu pernah nggak lu kayak gini aja, terus lu jalan? Pernah lupa Om, paling baru berapa meter sih, astagfirullahaladzim ya kan. Langsung tuh gua taikin, lecet nggak pelek, langsung lihat. Gitu. Yang ditakutin soalnya pelek ya? Pelek sama fendernya bisa retak Om. Fendernya retak, Karena kan memang ini ada beberapa dempulan kan, jadi gua takutnya retak doang. Itu sih PR banget kalau retak lagi ya kan. Iya lah, jangan sampai. Jadi pas lu jalan tuh langsung terasa suaranya tuh langsung krek-krek. Udah bunyi krek, wah kaget tuh gua udah, belum naik ternyata ya kan. Langsung tuh gua, langsung gua. Ini gayanya sih DTM banget ya. DTM tuh apa? Kalau balap mobil di Jerman ya. Iya, Jerman kan yang saingannya kan Mercy. Zaman dulu kan DTM kan Baby Benz, terus ada. E30 itu kan, MM3 sama ini Volvo. Udah lebar-lebar gitu. Iya, mudah-mudahan lebar gitu ya.
Ini sih udah tambahan ini. Nah, ini ada apa namanya? Kayak duck tail. Iya, duck tail gitu, cuma naruhnya di sini. Nah, ini tambahan nih apa namanya? Apa sih? Gue juga ya, lupa. Itulah pokoknya. Itulah namanya, gue lupa namanya. Nah, ini juga gue tambahin. Nah, sebelum ke belakang nih, mumpung lagi ada di tengah dulu nih. Yes. Siap. Nah, ini ada... Ini copotan Mini Cooper Om Panoramic Sunroof ya kan? Oh, copotan Mini Cooper. Karena waktu itu gue pengen gimana caranya biar gede. Kan biasanya orang pada pakai yang segini setengah doang. Setengah, gimana cara cari gini. Nah, ini nyari sunroofnya lumayan PR nih Om, lama kemarin. Oh, berarti custom juga ya? Kan itu pasti lu nge-black segala. Iya, itu custom. Gitu, kan? Nah, ini akhirnya kita bawa ke tempat sunroof untuk dipasang. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah sih gitu. Jadi juga sunroof dibolongin, biasalah terus bikin jalan air segala macam. Iya. Yeah. Nih eksteriornya apalagi ya? Ini juga tambahan nih Om, orinya terakhir nggak ada. Ini tambahan juga. Lu pakai punya apa nih? Custom sih Om. Custom juga ya? Ah, custom. Ini custom juga saya sekarang. Nah, gue pengen tahu deh, kalau lu custom gitu lu bikinnya di mana sih? Apa lu sendiri bikin? Jadi ada kebetulan ada bengkel temen sih Om. Itu bengkel temen. Nah, biasanya karena gue kan orang bengkel juga Om. Jadi ada beberapa temen yang modif, ya udah. Kadang gue bawa bahan sendiri nih, lu rapiin, pokoknya gue nggak mau tahu, lu rapiin, gue mau pakai yang ini, itu dia rapiin lah. Karena kan kalau fiber kan sifatnya gampang Om ya, bisa dibentuk ya, gitu. Kalau fiber, gitu. Nah, jadi lu bawa bahan nih, lu bawa bahan terus bawa ke sana, terus lu berarti udah gambar dulu tuh. Iya, lu... biasanya gue cari referensi sih Om, gue maunya kayak gini ya, kayak gitu. Terus atau gue bilang, gue maunya elegan ya, gitu. I see. Cakep. Ion masih ori, semua ya, ori. Ini ori juga nih, ori Om. Tutup tangkinya. Ori, tutup tangki ori. Emang gini ya? Tutup tangkinya ori itu. Tutup tangki ori. Lampu juga masih ori, ini masih ori-ori semua. Ini kromnya juga masih asli nih. Asli Om. Asli lu poles ya? Poles lagi cuma. Soalnya kinclong ini. Nah, kinclong banget. Terus yang ini sih tambahan nih, body kit tambahan nih. Body kit ini ya. Sampai nah, custom juga. Betul. Oh, jadi waktu lu custom lu sekalian ini belakang, depan apa sama kanan kirinya sekalian white. Kalian white juga. Oke. Okay. Karena kan itu kerjaan eksterior Om, biar enggak ribet. Betul. Jadi eksterior kelar, sampai sunroof kelar baru naik ke cat, cat baru ke interior kemarin terakhir. Oh, ngecat tuh belakangan ya. Lu pasang dulu semua yang lu mau, betul. Terus habis itu lu baru bawa baru ke tempat cat. Gitu. Oh, oke. Okay. Apalagi Om, masih lampu belakang, ori masih ini ya, ori. Gak ada yang diubah warnanya nah, juga gak ada ya. Oke, ini juga ori. Om, kalau ini custom juga apa lu punya ini Volvo? Ini ada Volvo waktu itu. Volvo yang jenisnya mirip. Dia pakai apa namanya, pakai spoiler kayak gini. Nah, kita ambil, kita masukin di sini. Biar agak sporty dikit sebetulnya sih Om. Oh, oke. Okay. Gitu, kalau pakai spoiler. Asli ini bukan asli, aslinya gak ada. Aslinya gak ada ya? Yeah. Udah sih Om. Knalpot. Nah, knalpot pasti dong. Fastfan. Fastfan. Ah, ini full system ya, full system dari turbo back sampai belakang itu kita ganti semua. Lu ada rumus-rumusannya nggak sih bikin knalpot gitu? Ada Om, ada. Cuma memang gua nggak publish di customer sih biasanya gitu. Paling tanya, Om saya mau suaranya kayak gini. Kayak gitu doang. Kan bisa dibikin suara free flow gitu kan. Iya, misalnya suaranya agak ngebas, kayak nyaring. Cuma suara itu tergantung karakter mobilnya. Nah ini yang banyak orang salah paham Om. Anak-anak muda zaman sekarang taunya, Om gua mau meledak-meledak ya, pop and bang, dar. Tapi kalau mesinnya nggak support tuh nggak bisa Om. Kalau knalpot kita bisa bikinin support untuk itu mau meledak, mau keluar api, ya kan itu bisa knalpot. Cuma kembali lagi ke mesinnya. Kalau mesinnya nggak support untuk itu, nah nggak bisa. Oh, gitu. I see. Jadi mesinnya harus gimana? Harus support. Maksudnya contoh, kalau ini tergantung Om. Bisa ada kalau tambahan mobil-mobil lain tuh. Contoh kayak BMW F30, nah itu lu harusnya perlu remap atau itu, nah itu bisa pop and bang. Honda Jazz lu. Ganti full system tuh itu bisa kayak gitu. Nah itu harus dipahami sih kalau dari segi knalpot. Ada beberapa customer yang request, misal Om yang lagi hype sekarang kan meledak-meledak Om, dar. Nah itu kan kalau sebagian orang berpikir, oh itu kalau ganti knalpot pasti langsung gitu, padahal enggak. Itu tergantung dari karakter si mesinnya, bisa ngeluarin enggak meledak-meledaknya itu. Gitu, jadi tergantung kembali ke karakter mesinnya, itu biasanya ada tuning, remap, dust check, dan lain-lain lah. Jadi butuh penyesuaian. Jadi kalau knalpot, support Om untuk itu. Nah, gitu. Pertanyaan saya kalau misalnya mesinnya nggak turbo, bisa juga ya dibikin ledak-ledak itu? Bisa. Asal tadi ya? Nanti ada tuning, ada proses tuning lagi Om. Nanti itu ke engineering-nya beda sih Om, bukan kita lagi. Banyak lah yang proper di Jakarta, Jabodetabek, banyak banget lah. Nah berarti kan sekarang ngomongin mesin, pasti mesin Om support banget ya? Kalau mesin ini sih nggak meledak-meledak sih kebetulan. Oh, nggak meledak-meledak malah ini ya? Nggak, ini nggak meledak-meledak Om. Karena memang
karakter turbo tuh ada yang perlu dituning, ada yang enggak gitu. Oh gitu. Kebetulan ini nggak meledak-meledak. Mau coba lihat mesinnya? Gue pengen lihat mesinnya, tapi gue pengen lihat dulu. Ini pasti napot-napot lu nih ya? Ini contohnya yang tadi bilang katup-katup. Nah ini katup nih om. Ini Valtronic namanya. Itu valve-nya ya. Ini nanti dia bisa buka tutup om. Klek-klek. Nah untuk buka tutupnya. Untuk, jadi suaranya justru dari sini. Kalau kebuka suara lebih menggelegar. Suara sebetulnya tetap dari mesin. Cuman ini dia untuk mengatur buka tutupnya om. Nanti kalau racing dia akan ke racing. Nanti ketika ditutup dia akan ke tabung standarnya. Oh I see. Gitu. Tabungnya jadi ada dua. Ada silencernya, ada yang flow gitu ya. Ada, betul. Sip. Nah, gue pengen lihat mesin ini sekarang nih. Mumpung kita lagi ngomongin knalpot kan berhubungan dengan mesin nih. Kita buka. Oke. Bukanya emang gitu bunyinya ya? Dum. Mobil zaman dulu, bek, gitu. Antem. Gitu ya, mobilnya juga kayak gitu. Nah, ini mesinnya lihat om, gede kan om? Empat silinder pun dia agak panjang om. Empat silinder turbo. 2300 turbo. 2300. Dan ini asli ya? Asli om. Lo nggak ada lubah-lubah? Nggak, mesin nggak ada yang dinaik spool, nggak ada yang dinaikin spek, semua standar. Nggak ada spek gitu. Cuma paling gue tambah blow off aja tuh biar aja ada ces-cesnya aja sih sebetulnya. Oh ini ya? Itu blow off. Blow off ya? Dia dari jadi turbo, intake, turbo sebelum ke intercooler Sebelum ke intercooler. Gitu. Dia standarnya juga udah enak ya? Udah enak om. 2300 turbo lagi turbo ya kan? Lagi. Termasuk BM aja, mobil namanya itu masih NA ya. NA, gitu. BM kan baru yang pas F30 ya, dia baru tuh, turbo, ini, gitu. Baru turbo 2000 dia. Itu aja 2000 ya, ini 2300 ya. 2300, ya. Tapi emang ya, kalau dibilang, om nih mirip apa boros? Ini agak sih, cuma ya namanya mobil jarang dipakai om ya. Yeah. Mobil buat fun gitu ya, nggak usah mikirin bensin. Gitu. Buat tongkrongan aja. Gitu sih. Tapi enak sih asli om, ini mobil nyaman. Sekarang kita pengen lihat interiornya nih. Gua rasa yang paling banyak ubahan nih interiornya. Nah, betul. Nyaman banget cuy. Gua ngeliatnya ini keren banget, jadi 2+2 loh guys. Dari 5-seater ya. 5-seater? Dari 5-seater jadi 4-seater jadinya ya. 3 om. 1, 2, 3. Wih, depannya nggak ada. Depannya nggak bisa didudukin guys. Bisa didudukin, guys. Depannya jadi TV. Keren banget. Kita nyalain guys ya. Yoi, nyalain. Nah. Oh. Malu mom, mobil tua. Tadi di awal-awal bunyinya kayaknya gregek. Ya biasa dia karena kan belum nyala tadi om. Tutut. Masih idle. Tadi remote-nya sebentar om, gua ambil om. Ya, boleh. Om, lu gua pengen lihat dashboard ini ya, dashboard, steer itu semuanya tuh masih ori semua ya. Steer ori. Jadi ukurannya emang kecil ya? Enggak, ini udah ubahan sih om, ini untuk Volvo Racing logo ganti. Aslinya agak gede. Aslinya iya, kan setahu gua kayaknya agak lebih gede, ini diameternya kecil banget gitu. Nah, ini udah diganti sama Volvo yang Racing. Kemarin gua kebetulan dapet copotan ya kan, kita ganti gitu. Tapi Volvo juga ya? Sisanya sebetulnya masih ori, cuman untuk beberapa panel-panelnya ini gua kasih water printing om. Jadi tema kayu-kayu biar kelihatannya agak klasik sih om. Iya, biar elegan juga ya. Nah, jadi aslinya tuh bukan kayu dia? Bukan aslinya beton. Motifnya bukan kayu om. Apa? Biasa silver. Plastik hitam aja gitu. Oh plastik hitam? Plastik hitam. Oke. Nah ini kita tes knalpotnya dulu om ya. Oh boleh. Itu nah ini standar nih om. Iya. Ini racing pakai remote aja om. Oke. Nah, sembilan turbonya beda kan om? Oke, mobil gua bisa gua bikin kayak gini. Bisa om, semua mobil bisa om. Civic, even gua pernah ngerjain mobil tua itu Corona 74 om, apa 73 gitu ya. Itu bisa om. Bisa juga. Bisa. Ya. Gitu. Nah, oke. Mau racing, just click, guys. Just click. Jangan klik yang lain-lain. Klik yang lain itu apaan? Om, gue pengen... Boleh. Silahkan, Om. Tau gue di depan. Gue pengen lihat TV-nya soalnya. Nah, boleh. Gue jadi bosnya dulu ya, sebentar. Santai, Om. Nah. Lu bisa lihat, Om, di sini ada tombol, Om. Yoi. Ini dia. Nah ini buat maju, ini buat mundur. Oke. Nah ini TV-nya ditutup. Oke bos-bosku, sekarang kita udah di interiornya nih. Sorry ya, ini agak kurang sopan gue posisinya. Gue di belakang, si Om Alvinnya ada di depan. Karena emang ini bangkunya nggak bisa duduk sebelahan. Bangku sana tuh udah nggak ada. Ini udah jadi intermedia ya? Ya, multimedia. Intermedia. Inter Milan kali Om. Inter Milan.
Om, ini kan yang paling perubahan drastis banget nih, bakal depannya udah nggak ada. Gue pengen nanya detail tentang masalah lu gimana sih bisa custom, bisa jadi kayak gini. Terus lu bikin, ini semua benar-benar bikin ya? Ini bikin om, pakai tangan. Gak ada lu beli gitu dari mana gitu, tinggal plek gitu. Gak. Ya. Ini bikin, kebetulan gue ada kenal apa namanya tukang audio, tukang jok. Nah itu dia bisa nggak bikin, awalnya dia agak hopeless juga. Lu bisa nggak ya gue? Lu kalau nyari kerjaan yang kira-kira dong ya kan? Gue pikir bikin bingung orang. Bikin bingung orang doang aja bisa lah lu. Gue bilang gue tahu lu. Akhirnya coba-coba ya. Hampir setahun sih om, hampir setahun nih baru kelar nih. Oh hampir setahun. Maksudnya dengan interior ini rapi lah, interior nih gue rapiin. Semua gitu. Nah ya. Kayak dari joknya ini kan ada merah ya kan, karpetnya merah. Terus ada di sini ada water printingnya ya kan, panel-panelnya. Tapi saya masih bingung untuk ini om. Kira-kira gue kalau boleh tahu nih, lu bikin ini lu abis berapa sih budgetnya? Sebetulnya kalau mahal dibilang mahal relatif ya om ya, mahal tuh relatif kan ya. Jadi sekitar abis. 10-an lah om. 10 jutaan ya? 10-an relatif lah, di luar audio ya. Di luar audio. Audio juga gue gak pakai yang mahal-mahal sih om. Yang penting ada jeduk-jeduknya aja. Karena memang Volvo ini oringnya udah enak sih. Tinggal gue tambahin subwoofer, power, that's it, udah cukup gitu. Tapi lu bikin ini kan ada motornya. Iya, motorized. Terus lu pakai remote juga. Betul, nah betul. Itu yang bikin mahalnya ya? Dia pakai tombol sih om. Nah ini ada tombol sini om. Oh I see, boleh om coba. Oke. Nah. Wuhuu. Okay. Bisa nonton TV guys. Nah, sorry, lu bingung. Jadi bos nah, ini remote ini om. Oh, ini remote. Ini Android TV-nya ya? Nah, ini Android om. Oh, pakai Netflix lu. Jadi nah. Nontonnya Netflix ya, pasti bersih ya. Iya, tergantung internetnya sih om, sama berlangganan atau enggak. Ujung-ujungnya sih YouTube. Iya, om. Bener. Gua serasa jadi bos sih. Ya. Jadi tuan banget gua hari ini. Enggak apa-apa, om. Sekali udah jalan, duduk kayak di belakang, sekali yang jalan, punya mobil di depan. GoPay aja om, sekali jalan. Ya kan? Situ tuh. Sedih ya, gue harus keluarin GoPay ya. Nah ini bisa maju mundur, nah, kaki lu bisa taruh sini om. Yakin nih? Yakin ini kayaknya, gak apa-apa om. Ya gak apa-apa om. Nah, jadi santuy ya kan. Oke guys, nyaman banget guys. Mau gue disetirin mulu nih kayak gini. Kemarin aja mau macet-macetan, gue bodo amat udah. Ya bisa karaokean juga om. Masih, gue paling suka bisa karaokean. Nah disini ada tuh om. Lubangnya tuh karaoke. Oh iya, ini kayak equalizer gitu ya. Ah, equalizernya. Wih cakep. Gitu. Tinggal pasang mic di sini ya. Iya, tinggal mic. Udah deh, cari lagu karaokean deh. Oh, gila ya. Sampingnya yang cantik ya. Carinya di mana, Om? Carinya di. Tadi apa tuh fortune atau apa ya? Aduh, bahaya ini, bahaya. Ini pasti bakal betah banget gua kalau duduk di sini jalan-jalan. Yoi, cakep. Karena memang basicnya ini mobil buat pejabat, jadi otomatis emang duduk enaknya di belakang. Betul sih. Makanya gue bikin seperti ini. Settingan gitu. Standarnya udah begini untuk duduk di belakang. Konsepnya memang nanti ketika kontes pun ya eksekutif. Lounge ya. Wis. Tinggal di kamar ada minuman. Ini udah ada cup holder ya. Iya, ada cup holder. Nah, sesuatu ya. Aqua lah, Om. Aqua. Air putih aja ya biar sehat. Biar sehat ya. Biar sehat. Oke, bos-bosku, sekian dulu kita nge-review mobilnya Om Alpin. Om Alpin, thank you banget. Siap, ya atas waktunya. Siap, sama-sama Om. Thank you, Om. Gue jadi banyak informasi tentang Volvo. Gue jadi tahu arah-arah modifikasi Volvo tuh gimana aja sih harusnya, gitu ya. Dan ini mobil keren banget. Saran gue, lu harus pegang terus nih mobilnya. Siap, Om. Jangan sampai lu lepas nih, Om. Tapi kalau misalnya lu mau lepas, lu kabarin gue. Siap, Om. Oke, bos-bosku, sekian dulu review video kita hari ini bersama Om Alpin. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.